flow-nya adalah dari sosialisasi, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara taksi online dengan taksi konvensional. Yang berkaitan dengan awal mulanya taksi setelah kemudian PM32 itu untuk taksi sekarang ini ada aturan sejak 2016 itu ada fenomena taksi online. Kemenhub sudah membuat aturan peraturan menteri nomor 32 tahun 2016. Jika tadi kita melaksanakan sosialisasi dengan wilayah-wilayah yang memiliki permasalahan taksi online.